Saya sekarang berada di KPK di mana saya akan Putih garis beri di mana saya akan mewawancarai salah satu garis pejabat di KPK baru. Oke, kita langsung saja dengan Pak selamat siang Pak. Dengan Pak siapa? Pandi. Pandi. Pandi bagaimana nih? Katanya Nazaruddin akan dipulangkan pada sore hari ini, gimana menurut Pak? Ya, cukup bagus. Jadi ya rakyat sudah menunggu ya, tentunya pastinya atas korupsinya telah membawa triliunan rupiah. Oh, maaf, ada siapa ya? Oh, saya bodyguardnya dia. Oh, bodyguard. Oh, bodyguardnya dia. Jadi menurut Bapak pemulangan Nazaruddin ini katanya dikawal sangat ketat nih. Ini Bapak salah satu pengawal Nazaruddin yang bakal mengawasi dia dari jauh, benar? Oh enggak, kalau itu teman-teman saya cuma cuma jagain doang KPK. Oh, jagain doang ya. Ya, semoga Nazaruddin bakal aman-aman saja saat tiba di Jakarta ya, Pak ya. Oh iya. Maaf. Anda ini penjaga atau tukang sapu? Saya ini penjaga KPK. Oh, penjaga? Iya. Penjaga malam, maksudnya bersihin. Gue bersihin ini nih KPPS. KPPS gua sampah. Komisi. Ini komisi pemberantasan pungutan sampah. Oh, ini tuh sampah. Sampah. Oh, sebenarnya saya sudah menemukan orang yang tepat nih untuk saya wawancara. Mereka tinggi banget. Mau sama siapa? Wah, Anda tinggi sekali. Iya. Namanya siapa? Phil McDonaldy. Wow, namanya sangat keren ya. Ini Anda adalah saya Interpol. Gimana? Interpol. Wow, Interpol. Anda siapa? Interpol. Oh, mama. Saya sama Stevie, Mas. Apa sebutmu? Saya nama Stevie aja. Saya mau nanya nih, pemulangan Nazaruddin ini kan katanya sangat ketat ya, penjagaannya. Apa saja yang Anda lakukan, Pak? Ya, kita akan kawal dia sampai di Jakarta tiba nanti. Oh, itu sepertinya Nazaruddin datang itu, Pak ya? Ya, pesawat pasti ya, datang. Selamat juga, Pak. Pak SBY, tunggu Nazaruddin. Nah, baiklah pemirsa, kita harus melihat Nazaruddin turun dari pesawat, kita akan menunggu dia bakal masuk ke ruangan KPK ini. Oke. Selamat siang. Tapi kali ini kita sudah kedatangan dari Nazaruddin yang tertangkap di Kolombia. Tentunya tepatnya sekarang sudah pukul 7, kedatangan Nazaruddin dari Kolombia yang bertepatan di Bandara Halim. Okay. Nah, tentunya Nazaruddin akan yang membawa duit-duit miliaran dan triliunan gitu ya. Dia akan tertangkap. Diperiksa oleh KPK dalam penyelidikan tentang Nazaruddin ini tentunya pastinya. Dan akhirnya Nazaruddin ini akan tertangkap di Kolombia. Dan tentunya pasti kan kita lihat di belakangnya adalah Nazaruddin, kedatangannya dari Kolombia pasti. Oke, Nazaruddin telah datang. Kita lambaikan tangan Nazaruddin. Nah, itu dia Nazaruddin yang di Interpol dari Kolombia. Wah, Pak. Pak, bagaimana Pak? Bagaimana kabar Anda, Pak? Maaf, baik. Bagaimana kamar Anda, Pak? Anda siapa? Anda siapa? Maaf, Pak. Bagaimana komentar Anda, Pak? Maaf, Pak. Gimana, Pak? Uang gimana, Pak? Untuk sementara, Nazaruddin tidak bisa diwawancara. Uangnya gimana, Pak? Untuk sementara. Dan informasi lebih lanjutnya bisa di... Uangnya gimana, ya, Pak? Manajemen. Kabar Anda gimana? Untuk mulai... Untuk kali ini kayaknya Nazaruddin tidak bisa di ini dulu. Saya mau wakilnya Zubir Nazaruddin. Wah, Pak, dia akan... saya mau ambil gambarnya, Pak. Maaf, ini karena dia baru kondisinya baru capek dari tolong dia pastinya. Kasih waktu dulu. Nah, wartawan, wartawan. Oke, tutup kiri lu, kiblik. Nazaruddin kayaknya meninggal. Belum bisa. Belum bisa diwawancara hari ini karena kesehatannya yang kurang baik tentunya ya. Maaf, saya kembali ya. Pukul berapa Nazaruddin tiba? Nazaruddin. Wah, kita lihat Nazaruddin kayaknya sedang diperiksa Interpol. Sudah
yang menekan di dari kolomnya yang di jumlah oleh di Interpol dan untuk kasus ini kita nyatakan sudah selesai. Dan selesai. Waktu kapan lanjutnya lagi? Eh, Nazrudin, bukannya Nazrudin. Nazrudin. Terus ini dinamis. Kalau lihat oke, kali ini adalah pesan-pesan dari Nazarudin. Mungkin tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Apa yang pesan-pesan dari Nazarudin? Ya, semoga saya tolong supaya keluarga saya dilindungi agar keluarga saya bisa bertanggung hidup dan layak pas batangnya. Eh, bagaimana dengan nama-nama yang bekerja sama dengan Anda? Apakah Anda masih ingat atau Anda sudah lupa? Iya, untuk sementara. Aduh. Karena ini Nazarudin untuk Pak Arif. Keluarga saya juga. Jadi saya untuk sementara ingin tahu. Oke, mungkin pesan-pesan dari Nazarudin Anda. Saya transit lagi, pesan-pesan dari Nazarudin ini adalah untuk mungkin keluarganya dikasih makan setiap hari, dikasih buat kemo apa gitu, nah, mungkin nggak tahu apa yang maksudnya Nazarudin, tapi Nazarudin itu inilah, ya udah kita lanjutkan besok nanti aja ya, kata-kata selanjutnya dengan Nazarudin kayaknya tidak enak badan kita, mungkin mau kerokan dan selanjutnya kalau kita laporkan langsung dari studio kan.